Ya mungkin kalau di kota sudah ya. Cuma enggak tahu kalau di daerah-daerah. Karena ini kan prosesnya sudah lama ya. Apalagi yang di daerah pesisir itu mulai dari daerah Manyar sana sampai sampai Bunga. Kayaknya kan satu integral dengan JP dulu. Dan JP sendiri juga menyisakan masih mencari problem di masyarakat sekitar sana. Kalau daerah utara kayaknya mungkin banyak yang sudah ya, nggak tahu yang di daerah selatan. Karena mungkin dampaknya lebih besar di daerah kota sama utara. Itu, Mas Sanit. Ya, baik Pak Munif. Nah, sejak tahun berapa kalau yang sepengetahuan Pak Munif ada rencana pembangunan semester di sana? Sudah lama kayaknya 2000 yang ramenya yang rame ini kan 2019 tapi 2000 berapa 2016 kan jalan itu kan sudah kayaknya kisaran itu lah. Ya, oke, Pak Munif. Nah, saya kepada topik bahasan ini. Nah, bagaimana respon masyarakat terkait pembangunan smelter di Gresik? Nah, ini. Kalau respon itu kan seperti yang Pak Komaydi tadi itu. Jadi ada sebenarnya ada dua. Cuman yang ada respon positif dan respon negatif. Kalau respon positif itu kan ya umumnya kalau ada gula ada semut lah. Nah itu mas, semutnya itu semut yang mana kan itu ya? Yang perlu digaris bawahi kan seperti itu. Nah ini dan itu sesuatu yang maklum ya. Ketika ada semut ada ketika ada gula ada semut dan apalagi sosialisasinya itu kan. Yang jelas sosialisasi ke masyarakat tentang apa tentang manisnya Freeport ini smelter ini kan gitu. Jadi misalkan akan ada 40.000 penyerapan tenaga kerja, terus ada apa belum lagi perusahaan-perusahaan pendukungnya kan, seperti itu. Yaitu yang disosialisasikan atau masyarakat sehingga siapa yang tidak tergiur. Kemudian kan ada normalnya itu kan ketika ada investasi itu secara normalnya itu kan berpengaruh kepada turunnya tingkat pengangguran kan seperti itu Pak Mas Anit, Pak Noto, Mas Lukman kan seperti itu. Jadi itu normalnya gitu. Cuma kemarin itu secara nasional saya kan investasi meningkat gitu loh, tapi tingkat pengangguran juga meningkat. Saya enggak tahu investasi yang mana itu. itu. Nah, ini saya kemudian ada data di Gresik ya. Di Gresik itu tingkat penganggurannya juga semakin meningkat. Padahal juga daerah industri saya enggak tahu daerah yang lain seperti apa nasibnya gitu. Jadi kisaran tingkat pengangguran itu 8, pengangguran terbuka 8,21% itu tingkat pengangguran terbuka, nggak tahu yang tertutup atau yang remang-remang. Terus juga data kemiskinan juga sangat tinggi 12,40% itu. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi mungkin dengan gambaran ini kan ada proyeksi akan tingkat pengangguran akan tertutupi dengan adanya sebenarnya harapan-harapan masyarakat seperti itu. Kan itu yang terjadi di masyarakat. Jadi ada dua hal ya. Jadi respon positif dan negatif tergantung sosialisasinya ya juga. Jadi yang memang normalnya harusnya positif dampak bagi ekonomi normalnya positif.
sehingga kalau digambarkan jelas masyarakat jelas akan mendengar, tapi ada dampak-dampak yang lain. Dan juga ekonomi itu siapa yang akan menikmati. Nah, di situ masalah yang timbul juga kan pemerataan juga. Jadi, pemerataan tentang dampak dari ekonomi itu di masyarakat gitu. Dan yang terjadi adalah pertanyaan lanjutan, apakah masyarakat Gresik siap mengenai semester itu? Baik, itu tentang respon. Ada dua kesimpulan, respon positif dan negatif. Ya. Karena respon kekhawatiran-kekhawatiran itu belum lagi dampak sosial dan ekologi. Gitu. Kalau ini Pak Munif, barangkali ada satu kelompok ya, biasanya kan ada ya, apalagi kalau ini kita bicara kaitannya dengan lingkungan hidup ya. Jadi apakah sudah ada kelompok-kelompok masyarakat, LSM atau apalah yang itu sudah bergerak ya? Barangkali ada yang menolak gitu, ada yang menolak. Karena selama ini ya jujur ya, kalau saya amati sendiri dari terkait dengan perkembangan di Gresik itu kan tidak begitu banyak ya, berbeda dengan kawan-kawan yang dikawal oleh kawan-kawan misalnya Walhi, ya Jatam sebagainya di wilayah-wilayah itu kan sampai ada konflik kan gitu loh ya. Nah, kalau di Gresik ini apakah ada kelompok-kelompok masyarakat LSM yang sudah bergerak? Barangkali entah mendukung atau menolak itu, Pak. Jadi sebenarnya banyak LSM-LSM yang menolak. Jadi beberapa masyarakat yang menolak juga. Jadi mungkin banyak yang tidak terekspos ya, jadi banyak yang tidak terekspos. Jadi misalkan LSM Eroton, terus atau LSM-LSM yang lainnya. Jadi saya sendiri menilai masyarakat juga pesimis, jadi pesimis ya, jadi sisi pesimis terhadap janji-janji atau apa ya, gambaran-gambaran yang dijelaskan gula-gula tadi. Jadi sama seperti yang Pak Komedi tadi, ya kita jangan terlalu euforia dulu kan, kita lihat. Karena yang terjadi itu kan dampak sosial, ekologi itu apakah sesuai standar juga, standar internasional misalkan, apakah sama seperti yang di teknologi untuk lingkungan ya, AMDAL itu apakah sama seperti yang di standar di Amerika atau di Eropa. Ngomongnya kan bicaranya memang teknologi tinggi, tapi apakah nanti prakteknya seperti itu. Terus gambaran masyarakat itu kan masih terlihat jelas itu. Keberadaan Freeport di sana itu berdampak, apakah signifikan terhadap Freeport-nya sendiri, terhadap masyarakat Papua itu kan masih, sehingga masyarakat Papua aja sendiri masih mempertanyakan itu kan gitu. Sehingga muncul sekarang oh, dan sebagainya. Apalagi ini cuman smelter. Apalagi cuman smelternya. Itu yang menjadi khawatiran masyarakat. Dan juga terhadap ekologi tadi, lahan-lahan itu kan sudah banyak yang berkurang, jadi tambak-tambak itu sudah banyak yang berkurang gitu. Bahkan tanah-tanah di poros jalan itu, selain GB, selain Freeport ini ya, di daerah yang di poros-poros jalan itu sudah bukan milik warga atau milik siapa, sudah yang jalan-jalan utama itu. Padahal kalau ini dibiarkan terus, penguasaan lahan itu kan semakin luar biasa ya untuk industri dan sebagainya. Terus lahan untuk pertanian, untuk pertambangan juga semakin menipis gitu. Kita bayangkan nanti ke depan sekitar 10 tahun, 20 tahun itu ya biasa di lahan-lahan untuk pertanian dan pertambangan di Gresik jadi terkikis habis. Yang sekarang aja kan sudah banyak yang seperti itu. Dan pada akhirnya nanti sudah dampak dari itu juga
apa luar biasa nanti ke depannya, terus juga bagaimana nasib masyarakat nanti akan jadi pulih, jadi pada akhirnya harus bersaing, terus kemudian pengangguran juga semakin meningkat. Fakta hari ini saja itu kan tingkat pengangguran di Gresik juga tinggi, Pak. Jadi terbilang tinggi dari Jawa Timur ya. Jadi angka kemiskinan juga masih 12,4%. Jadi padahal orang logikanya kan ke Gresik itu banyak industri dan sebagainya. Jadi lihat orang nganggur itu kan kayaknya enggak mungkin lah gitu. Tapi jadi kalau saya tanya ke keluar Gresik sekitar, misalnya ke Lamongan, ke Bojonegoro, ke mana, ke daerah Tuban atau sampai ke mana perbatasan sana Jawa Tengah, itu kan melihat Gresik itu kan kayak apa, nggak mungkin lah gitu kalau Gresik itu ada orang nganggur, depan rumah ada pabrik, samping rumah ada pabrik, jadi tinggal apa ribuan pabrik di sini kan. Orang nganggur itu kan kayaknya enggak mungkin lah. Ini terkait dengan tadi gula-gula itu kemana gula-gulanya itu, kalau ini menghasilkan gula kan ada gula, ada semut itu. Baik, kira-kira gambaran ya. Jangan sampai ngencing manis, Pak ya, karena kebanyakan gula. Oh ya, Pak Munif, menarik tadi apa yang Pak Munif sampaikan, ada JIIP ya. Dan iya, kawasan ekonomi khusus di Gresik ya. Itu iya, gambarnya kayak apa, Pak? Apakah itu tadi kalau cerita Pak Komaedi tadi ke Papua sudah ada kayak suatu tempat mandiri yang itu ya mungkin enggak iya, ada aturan dari negara ya. Pokoknya mandiri kayak negara dalam negara barangkali begitu ya, barangkali ya. Nah, kalau di Gresik kayak apa ini? Kita ingin tahu nih apa kondisi geografis di sana itu. Apakah memang masyarakat khususnya Gresik itu bisakah mengakses ke kawasan ekonomi khusus tadi ya, atau jangan-jangan ini sudah menjadi satu penguasaan tersendiri oleh kelompok tertentu? Ya, jadi jangankan masyarakat, orang jabat daerah pun untuk mengakses juga sulit. Oh, kemungkinan ya. Dan juga gambarannya masyarakat itu kan itu penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa. Padahal itu kan yang dibutuhkan apa? Kalau itu kan paling ya jasa operator sama petugas keamanan. Tapi yang di masyarakat seolah-olah kan kawasan itu kan akan menyerap tenaga kerja yang sangat sangat luar biasa. Padahal itu kan operator sistem ya, jadi maka yang banyak dibutuhkan paling ya jasa keamanan, operator, cuman berapa gelintir orang. Tapi yang terjadi di masyarakat seolah-olah itu kan akan tingkat pengangguran bisa akan terselesaikan dengan adanya itu. Sepertinya saya tidak bisa terlalu banyak ngomong. Iya ya, oke Pak. Ya, mungkin karena keterbatasan akses ya, dan juga kalau kita ketahui di media juga jarang sekali diulas ya kawasan-kawasan itu secara mendetail ya. Jadi, kalau tadi saya kan sempat lewat apa? Tol ini ya, dari Krian, Legundi, Manyar ya, hingga Munder itu kan, wah ini tampaknya juga akan menuju ke kawasan ekonomi khusus ini ya, tol-tol tersebut itu ya. Apakah demikian Pak nanti ke depan Gresik tadi ya? Ya kayaknya seperti itu, jadi kan integrated system. Iya ya, oke. Nah ini Pak, tadi Pak Muni sempat menyinggung, saya tanyakan Gresik asik, kok malah sumpek ini? apakah ini luapan masyarakat emosi atau seperti apa sampai ada kata Gresik sumpek gitu ya, atau jangan-jangan sudah kepadatan penduduknya sudah penuh ini dan harus pindah? Ya memang dampak ikutan dari industri itu kan polusi. Dampak itu kan polusi sehingga sampai waktu apa ada guyonan nih di warung-warung ketika ada corona itu. Kayaknya corona enggak mungkin ke Gresik lah.
Orang Gresik sudah kuat dong. Cerobong Petrus sama semen aja dihirup tiap hari masih hidup. Sudah. Kalau corona lewat kan dulu. Tapi ya banyak juga korban ternyata. Lewat terus mampir gitu Pak. Jadi kayaknya lewat dia juga dia tahu kalau itu iya. Ada hampiran gitu loh. Jadi mampir lah. Jadi itu bayangannya orang Gresik kan seperti itu. Kayaknya aman deh dari corona. Wong tiap hari nyedot cerobong pabrik juga aman-aman. Jadi itu gambarannya jadi apa? Terus lagi itu kan tata kota awal itu kan dua industri dan industri paralelnya itu kan berada di tengah kota ini. Berada di tengah kota. Mungkin sekarang kota yang baru agak minggir. Tetapi dampak itu juga sangat terasa ya ke sosial terus apa ekologi ya, terus belum lagi dampak sosial masyarakat Gresik yang ya itu mungkin tidak bisa dihindari ya di masyarakat perkotaan. Jadi gaya hidup besterisasi itu, pergaulan bebas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Gresik beberapa kali batal ya, misalkan ada tempat-tempat hiburan itu alhamdulillah respon masyarakat masih sangat sangat peka terhadap itu. Jadi tidak tahu sampai kapan pekanya itu. Dan insya Allah kita akan memonitor terus terkait dengan dampak-dampak itu ya. Minimal itu tidak terbuka ya, ada izin. Tetapi untuk yang ya simir-simir, warung-warung pangkon dan sebagainya itu ya yang menggurita memang seperti itu. Dampak sosial dari masyarakat industri, orang urban yang menyisakan seperti itu. Itu sehingga dan ini juga kan smelter ini juga dibangun di atas daerah padat penduduk. Jadi, daerah padat penduduk, jadi yang mana dampak sosial dan ekologi juga akan mungkin besar. Apakah sebanding ya nanti dengan dampak itu? Mungkin yang dikaji kan terkait peranata ininya, jadi kesiapan sarana pendukungnya karena ada JP dan sebagainya. Gambaran kedepannya itu kan di atas lahan pertanian pertambakan yang sudah mapan, ya kan, pesisir pantai itu, belum lagi dampak ekosistem laut. Apakah sebanding nanti? Saya juga tidak tahu, mungkin yang lebih berkompeten itu yang dikhawatirkan masyarakat. Jadi terus pembebasan lahan besar-besaran kan itu kawasan sisir itu kan menyisakan. Nah ini kalau tanah-tanah sudah terjual terjadi, masyarakat Gresik nanti kemana? Anak cucu kita nanti kemana? Jadi, ya kalau direkrut jadi pekerja kemudian yang terjadi kan bilang jadi apa ya aset-aset penduduk itu ini kan sepanjang pesisir itu kan reklamasi besar-besaran terus juga pembebasan lahan besar-besaran ya itu kan dampak sosial dan ekologinya yang harus apakah lebih besar atau sesuai dengan investasi value ekonomi gitu. Karena di dalam sistem kapitalisme itu kan orang memandang nilai guna itu ya cuma nilai ekonomi. Jadi, miras pun kalau bermasalah bagi masyarakat karena ada nilai guna maka dianggap punya nilai ekonomi. Nah, nilai-nilai yang lain itu dalam sistem kapitalis sekarang ini itu yang diabaikan gitu loh. Nah, kekhawatiran masyarakat itu kan memandangnya itu dari nilai-nilai ekonomi saja. Jadi, pokoknya bermanfaat kemudian dianggap punya nilai ekonomi. Nah, apakah dikaji nilai-nilai yang lain misalkan
dampak sosial, dampak ekologi, apakah lebih besar dari itu kan. Sehingga kebanyakan di dalam sistem kapitalisme ini kita global itu tidak apa ke satu perusahaan terendah ya. Umumnya itu kan ketika perusahaan itu memberikan sesuatu ke masyarakat itu kan tujuannya apa? Tujuannya bukan semata-mata ya untuk memberi, tapi untuk agar punya dampak untuk mengamankan, sebatas mengamankan perusahaan. Sehingga yang terjadi, apa yang diberikan ke masyarakat, jadi apa yang diberikan ke masyarakat sekitar dengan keuntungannya itu tidak sebanding, atau dengan dampak problem yang terjadi di masyarakat tidak sebanding. Dan kebanyakan masyarakat kita itu kan ya wis nerima aja, wis nerima ketimbang nggak dapat. Jadi nah artinya apa, padahal keuntungan yang diberikan sama keuntungan yang didapat dengan dengan dampak sosial dan apa yang diberikan ke masyarakat itu ya jauh lebih kecil sebenarnya dari keuntungan yang luar biasa. Ya salah satu contoh kasus yang terjadi misalkan Freeport ya. Freeport-nya sendiri itu kan sangat luar biasa. Terus kerusakan ekologi sistem yang dihasilkan juga sangat sangat luar biasa. Kalau dihitung apakah sebanding? Nah itu yang dikhawatirkan akan seperti itu.